Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada kaum muslimin wal muslimat, kepada para donatur, para mudahhin wal mudahhiyat, alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, hari raya Idul Adha, kami pengurus Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo melaksanakan amanah untuk menyembelih kurban dari saudara-saudara kita, dari para ustadz, para pegawai, dari para donatur, para wali santri, dan semua ikhwah tetangga pondok, untuk kita laksanakan penyembelihan pada hari ini. Dan alhamdulillah terkumpul sapi sejumlah 12 ekor, kambing sejumlah 56 ekor. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan semua penyembelihan sapi dan kambing. Dan sekarang kita lihat para santri dan para ustadz serta teman-teman di pondok sedang melaksanakan proses pembagian hewan kurban, dan nanti akan diwujudkan dalam bentuk bungkusan, akan dibagikan kepada saudara-saudara kaum muslimin di sekitar pondok dan kepada para santri dan juga kepada saudara-saudara kita di daerah minoritas, di daerah yang sangat membutuhkan, ada di Kecamatan Giri Tontro, Wonogiri, ada di Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul, ada di Nguntoronadi, ada juga di wilayah Getasan, Kopeng, Semarang, dan wilayah-wilayah yang lain. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban dari Bapak Ibu, para karyawan, para asatidzah, tetangga pondok, dan seluruh yang berpartisipasi di dalam pelaksanaan penyembelihan kurban Idul Adha tahun 1445 Hijriah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita semua, dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari antum semuanya amal kebaikan kita selama 10 hari Dzulhijjah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita doakan barakallahu fikum wa fi amwalikum wa fi ahlikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.